Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di SH Review. Pada video kali ini, Mimin akan menjelaskan tentang pengujian kereta cepat yang sudah mencapai 350 km per jam per tanggal 22 Juni tahun 2023. Pengujian kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang telah tembus pada kecepatan 350 km per jam yang merupakan puncak kecepatan yang akan dioperasikan pada lintas sejauh 142,3 km. Capaian itu membuat sepur kilat memecahkan rekor MURI karena telah melewati kecepatan perjalanan kereta api reguler yang selama ini hingga 120 km per jam. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC, Dwiana Slamet-Riyadi, kerap disapa Pak Edo, menjelaskan kecepatan itu menunjukkan kemajuan teknologi perkeretaapian yang ada di Indonesia. Menurut dia, keberhasilan kereta cepat Jakarta-Bandung memecahkan rekor MURI menjadi penanda pondasi kemajuan teknologi transportasi di Indonesia. Sertifikat rekor MURI diterima langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan seusai menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung. Mereka bersama beberapa pejabat lainnya mencoba dari stasiun Halim hingga ke stasiun Padalarang, kemudian dari stasiun Tegaluar menggunakan kereta feedernya, lalu kembali lagi ke stasiun Halim. Luhut mengatakan bahwa pengetesan hingga 350 km per jam ini berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari peralatan pengukuran yang ada di Comprehensive Inspection Train atau Kereta Inspeksi KCJB. Adapun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi mengatakan, perjalanan kereta dengan kecepatan tersebut sangat stabil dan merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Menhub menambahkan, soal izin operasi, dalam 2 pekan ke depan, pihaknya akan intens melakukan pengetesan terhadap kereta-kereta yang akan dipakai. Kemenhub juga bekerja sama dengan salah satu instansi dari Prancis untuk mengamati apa yang sudah dilakukan dalam pembangunan dan pengujian KCJB. Dan demikianlah review singkat Mimin mengenai pengujian 350 km per jam yang dilakukan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC yang berlangsung pada tanggal 22 Juni tahun 2023. Kita berharap transportasi di Indonesia semakin maju ke depannya. Dan buat sobat SH Review yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya gue bisa terus menginformasikan hal-hal positif, hal-hal menarik berkaitan dengan transportasi yang ada di Indonesia untuk kalian semua. Salam SH Review Channel.